Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Kak Erat, kira pinter Erat. Kali ini kita membuat uwet ya, buat uwet tiga linting ya, tiga linting, ada yang dua linting, ada yang tiga, tergantung kesukaannya. Kita yang pertama kita lakukan adalah mencari satu, yaitu ini daun pisang yang sudah kering ya, batang daun pisang yang sudah kering, cari yang kecil. Nah, ini tujuannya untuk mempertebal nanti hasilnya sekian, sekitar sekian ketebalannya nanti. Jadi kalau pakai rapia saja biasanya kurang. Ini kita bagi tiga, jadi caranya adalah ini yang pertama. Ini potongan tiga, diambil satu, dibagi tiga, terus kemudian yang lebih panjang lagi sekitar 20 cm warna kuning, ini juga ada tiga, terus lebih panjang lagi warna hijau, ini juga ada tiga, kemudian lebih panjang lagi warna biru ya, warna biru, terus lebih panjang lagi warna coklat, dan terakhir warna biru lagi. Maka ini harus kita bagi tiga juga. Kita harus memilih terlebih dahulu bagaimana ini biar terbagi menjadi rata ya. Untuk daun pisangnya tadi kita dua, berarti kan enam ya. Kita ambil tadi ya warna merah. Oh ya, kita ambil warna merah satu, kemudian daun pisangnya kita ambil satu yang pendek, yang panjang satu, berarti ada dua ini. Oke, satu, kemudian warna kuning satu, kita ambil warna kuning satu. Oke, warna hijau satu, kemudian warna coklat ya, warna coklat satu ini, terus warna biru yang panjang satu, warna biru yang pendek satu, warna biru yang paling panjang kita ambil satu, warna biru yang paling panjang kita ambil satu. Oke, kemudian warna biru yang pendek kita ambil satu. Warna biru yang pendek kita ambil satu. Oke. Ini kita akan membuat secara manual ya. Secara manual. Oke, sudah satu ya. Jadi sudah semua. Ini kita printer aja. Jadi satu ya, ini berarti sudah satu, karena tiga printer nanti kita akan bagi tiga lagi. Nah, kita menggunakan bantuan kaki untuk menggulungnya seperti ini, seperti ini. Oke, ini sudah jadi satu. Terus kemudian kita ambil lagi tadi warna merah satu ya, warna merah satu, kemudian warna kuning apa itu, kemudian kita ambil yang daun pisang panjang satu, pendek satu ya, tadi yang pendek satu, kita ambil satu, yang panjang satu, pendek satu, kemudian kita amankan dulu ini ya, kita amankan dulu biar tidak tercampur. Warna kuning satu, warna kuning satu, kita amankan dulu yang warna kuning satu, terus warna hijau satu, warna coklat satu, warna biru yang panjang satu, yang pendek satu ya, pendek satu, biru yang pendek satu, yang pendek,
pendek satu, yang pendek satu. Oke, sudah ya berarti ya. Berarti sudah terbagi tiga, ini sudah sama. Ini tiga juga, kuning, biru, birunya dua, hijau satu, merah satu, nah satu. Oke ya, sekarang kita akan coba pintir ya. Nah, ini sudah terjadi, sudah tiga, tuh dua tiga, sudah terbagi tiga. Ya, oke, kita bantuan kaki. Seperti ini ya. Satu. Ini. Kemudian satu. Ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba untuk gabungkan ya. Ketiganya kita gabungkan. Nah, jadinya mungkin seperti ini ya. Kita ulangi start yang baik biar sana, biar pelinteng semuanya. Pelan-pelan harus satu-satu. Ya. Saya kira bisa ya. Untuk membuat kuat gangsing ya. Semakin kecil ya. Ini kalian bisa tiru buat ini ya, tidak perlu kalau beli sih ya, murah juga sih harganya, paling 5.000 sampai 10.000 ya. Kalau yang jenis seperti ini mungkin sampai 10.000 ya. Dia akan semakin kecil sendiri karena kita tadi sudah potong per bagian, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Yang merah sudah habis sampai sini, berarti ini sudah mulai mengecil ya. Sudah mulai mengecil.
Ini warna kuning sudah habis, mulai habis. Sudah mulai kecil. Dalam. Long. Jam piro? Makin kecil ya. Wes kari suwe ora iki jam piro? Iki jam piro, Kak? Waduh, tak wis suwi kok. Ini ya. Kalau tidak rata harus diratakan terlebih dahulu ya. Banyak tiga ini kita gulung. Kalau kaki kita kena minyak itu susah sekali membuatnya, harus kita lap terlebih dahulu kalau kena minyak. Semakin kecil ya.
makin kecil ya. Benar-benar semakin kecil. Nah, jadi seperti ini, tinggal kita nanti merapikan, kita potong sekian. Cek ya dari awal, kita lihat seperti ini ya. Nah, ini nanti kita potong. Juga akan kita rapikan, kita potong. Nanti kita rapikan ya. Kita potong. Kita rapikan ya. Oke, itulah tadi cara membuat wot ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.